Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama Mbak Lanang Channel. Oke teman-teman, kali ini aku ingin memberi makan ikan arwana golden red aku. Ikan arwana golden red aku ukurannya sudah kurang lebih 19 cm. Ikan arwana ini aku pelihara sejak dia berukuran 10 cm. Ketika dia berukuran 10 cm, ketika aku beli, aku mendapatkan microchip dan sertifikatnya. Berarti ikan arwana ini dari penangkaran. Oke teman-teman, dan sekarang dia sudah panjangnya kurang lebih 19 cm. Kali ini aku ingin memberi makan dia dengan ulat Jerman. Ini dia ulat Jermannya. Nah, ini arwana golden rednya. Coba ya, lampu di HP-nya atau di flash HP-nya kita nyalakan. Nah, seperti ini jadinya kalau lampu di HP-nya dinyalakan. Ikan arwana aku teman-teman. Baik, kita kasih makan. Sebelumnya tutup di atasnya, kita buka dulu. Ini aku tutup pakai kaca agar dia tidak loncat. Apakah dia ada napasnya saat ditutup? Ada, dari sini kan ada lubang-lubangnya juga. Nah, sekarang aku mau ambil ulat Jermannya. Ini dia, agar arwananya makan. Nah, ini arwananya. Coba ya, mau atau tidak? Kita goda-godain dulu. Coba kita taruh di atasnya. Nah, ini tangan Mbak Lanang. Kita lempar. Coba kita lihat. Hap, alhamdulillah. Oh, ternyata dia tidak mau makan. Kok tidak dimakan? Coba kita lihat lagi. Kalau tidak dimakan, kita ambil saja. Ulat Jermannya kita ambil. Padahal tadi sudah mau dimakan, tapi tidak jadi. Apakah dia sudah kenyang? Mungkin dia sudah kenyang. Dia tidak mau makan. Tampaknya ulat Jermannya pingsan atau mati karena tenggelam. Nah, ini dia ulat Jermannya. Dia mati atau pingsan ya? Kita taruh sini dulu. Oh, dia bergerak pelan-pelan. Mungkin dia hanya pingsan. Dia masih bergerak ulat Jermannya. Coba sekali lagi kita kasih yang agak kecilan. Yang ini agak kecilan. Kita coba kasih lagi. Hap. Tuh, tetap belum mau. Mau atau tidak ya? Lagi sudah di filternya. Oh, mau. Alhamdulillah. Tuh, langsung dimakan. Mungkin yang tadi kebesaran sehingga dia sulit memakannya. Dia sudah memakannya. Alhamdulillah. Coba kita kasih lagi yang agak kecilan saja. Gimana ya, ini kayaknya kecilan. Kita kasih dia yang agak kecilan. Kita lemparkan saja. Oh, dia kaget. Oh, dia tidak mau makan. Dia takut. Wah, ulat Jermannya di sana. Dia tidak melihatnya. Ini dia arwananya. Wah, ulat Jermannya tampaknya dia pingsan lagi.
Sebaiknya kita ambil lagi saja dulu, karena dia pingsan. Nah, ini dia. Kita taruh bersama temannya yang tadi. Ini pingsan apa mati ya? Bergerak dia. Coba lagi yang kecilan. Yang mana ya? Ini deh. Kita kasih lagi ulat Jermannya. Hap, waduh, dia takut, dia kaget. Apakah dimakan? Alhamdulillah. Oh, ternyata dilepehin lagi. Mungkin sudah cukup. Itu dia ulat Jermannya. Tunggu dulu. Tampaknya sudah cukup. Dia baru makan satu. Tadi doang makan satu ekor ulat Jerman. Tampaknya cukup. Sudah. Mungkin dia sudah masih kenyang. Hanya memakan satu ulat Jermannya. Nah, ini dia ikan arwana golden red aku. Jangan lupa ditutup lagi atasnya, biar dia tidak loncat. Selain makan ulat Jerman, arwana aku kadang-kadang aku kasih jangkrik juga. Nanti kita kasih jangkrik saja dia. Nah, ini ulat Jerman yang sudah mati. Tapi masih hidup, deng. Masih bergerak dikit. Mati apa hidup ya? Ulat Jermannya masih bergerak ya, sedikit-sedikit. Mungkin karena dia tenggelam, jadi dia pingsan. Nah, ini nanti kita kasih ke ikan sini, ikan lohan dan ikan cana. Sebelah sana ikan cananya, kita kasih makan di situ. Ini dia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari Mbak Lanang. Kurang lebihnya Mbak Lanang mohon maaf. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.